Halo guys, kembali lagi nih bahas Eversol sendiri ya. Jadi udah ada updatean terbaru tentang Eversol. Kali ini untuk event baru ya, yaitu adalah Forest of Monster. Dan juga untuk summonnya sendiri kita bisa untuk mengetahui ada Xiaolian. Wow, cocok banget ini, juga keren abis nih. Kita lihat dulu ya, Xiaolian itu ada di bagiannya Beast. Lalu untuk dua dimensinya seperti ini. Berbahaya sekali. Lalu ada 3G, tiga dimensinya kayak gini banget. Iya, wah, pakaiannya so cute. Dan kita lihat untuk kostumnya sendiri ada dua ya. Wow, tapi rambutnya pendek dan mempunyai pedang dua. Oke, flat. Kita lihat dulu untuk tesnya. Tes dari Xiaolian. Xiaolian Eversol ya. Kita lihat untuk basic skillnya, skill 1 di bagian sini. Oke, lumayan. Lalu untuk ultimate-nya, wah, Kung Fu Panda. Bukan, Kung Gokong. Oh, nice. Tapi cuman 1% ya, ataupun satu orang, nggak area ini. Dan juga untuk battle-nya apa ya, kita lihat dulu ya. Oke, dia adalah seorang striker, jadi barisan depan. Wow, seperti ya Sun, lalu King Kong, King Kong lainnya ataupun gorila ada di bagian posisi depan ya. Iya, Xiaolian Ryu ini karena Beast. Gua bakalan coba untuk gacha nih guys, hero barunya. Kita kan coba gacha ya. Di sini gua mempunyai 12.000 diamond. Oh my god, banyak juga. Kita lihat, cobain lah. Oke, satu. Aduh, gacha ini guys. Dua, gacha beast. Oke, bisakah, dapatkah? Aduh, enggak deh. Ah, biasa aja. Oke, balik dulu, kita klaim dulu lah. Ini dapat 10. Kita klaim lagi. Yuk, dapat yuk. Aduh, kagak bosku. Sekali lagi ya. Aduh, nggak dapat juga, astaga. Berapa diamond itu? Banyak banget dan gak dapat Xiaolian. Harus ngumpulin ini nih. Wah, ya udahlah. Ini eventnya sampai 12 hari lagi. Jadi eventnya kali ini 12-an hari ya. Dan di sini ada 10, kita gacha dulu ya. Gak dapet deh. Yap, betul banget, sial. Untuk beast masih 5, di sini ada 100 nih. Lumayan. Dapat kah? Aduh, nggak dapet. Lalu untuk artifact sendiri kali ini kita akan coba untuk gacain. Oke, lumayan. Wow, double kali lipat nih. Dan sekali lagi ya. Jadi di Eversol itu mending gacha langsung 10, jangan satu-satu. Satu-satu agak suram dapetnya guys. Ini udah gua klaim dulu semuanya. Habis itu kita lihat untuk eventnya ya, yaitu adalah untuk kalender biasa aja, belum ada untuk dual gettle, tapi dual get double sih. Ini cuma dapetin kayak ini, upgrade dari level ya. Enter Forest Monster. Oke, di sini apaan tuh? Kita lihat dulu untuk forestnya. Kalian satu kali open, kita akan dapat akumulasi ini dan kumulatifnya kita dapat untuk versi gacha. Oh, jadi ngelawan monsternya bakalan pam. Nah kayak gini, kayak kemarin ya. Oke, aduh. Gede banget tuh. Butuh bantuan, butuh bantuan. Mana mana.
Oh my god. Wah, hilang. Ganti. Wah, gede banget. Oh my god. Buset dah. Galak, 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 galak. Level 10 udah maksimal. Ini. Wala, 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 wala. Wala, wala, wala. Kalau kita nge-help Eversoul kita, Eversoul-nya bakalan muncul, guys. Sampai nge-frame ini. Gede-gede banget. Raksasa. Oke. Okay. Oh, dan ini akumulasi dari total battle gua melawan 236 monster dan dapat 1 jutaan lebih. Kita coba untuk exit aja end mini game. Di situ kita klaim opnanya kok nggak dapat. Yang tahu ya. Jadi untuk akumulasinya kita receive aja, baru dapat sekali, jadi ya 1 jutaan next time mungkin. Lalu mini rule-nya. Terus apa ini? Hey, thank you ya, udah subscribe. Oh, Seda, thank you banget. Di sini kosong, guys. Jadi ya udah, gara-gara gua udah klaim tadi. Never Soul gua yang gua milikin baru masih kecil ya, 180. Ini nggak ada yang bisa untuk gua upgrade lagi ke level 200. Apalagi untuk Battlefortnya gua lagi stuck juga, nggak pernah gua update. Adventure juga masih stuck semuanya, nggak pernah gua update. Jadi gua itu suka ke bagiannya arti aja sih, guys. Jadi di bagian love story yang biasanya gue share di bagian story game ya, di channel satunya. Oke, jadi informasinya mungkin segitu aja ya, guys, tentang game Eversoul ini. Apakah bisa gua gacha lagi ya? 2000 tuh. Oh my god, butuh 2100. Mungkin gua bakalan bisa nih. Kita akan coba untuk open book dulu nih. Wah, open booknya juga habis. Mantap lah, lumayan, gak apa-apa lah kalau gitu. Kita akan next time aja kalau gitu, guys. Gua bakalan share cuman pas saat event-event, habis itu kita gacha dan mulai main. Selama gua main aja ya untuk Eversoul ini. Nggak tahu sampai kapan juga, baru aja level 100 itu juga terhitung agak lama banget. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.